Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ahmad Muzamil, tokoh masyarakat Kecamatan Pakuniran, menyampaikan beberapa hal terkait kejadian atau peristiwa tadi pagi Ahad 13 Mei 2018 yang terjadi di beberapa gereja di Surabaya, menyampaikan satu mengutuk dan mengecam keras segala tindakan teroris apapun motif dan bentuknya serta latar belakangnya, tindakan yang menggunakan kekerasan apalagi yang mengatasnamakan agama dengan cara menebarkan teror, kebencian dan sebagainya.